pekerjaan itu DC mas, kepanjangannya tuh desk collection. Jadi dulu itu rekrutmen awalnya itu tulisannya sih call center, tahu-tahu ketika masuk ternyata tuh jadi desk collection. Tugasnya nagih-nagih pinjaman online gitu, orang yang nunggak pinjaman online. Jadi gini mas, itu kan masing-masing agent itu nanti diberi data mas, diberi data. Itu emang beberapa pinjaman online tuh punya sistem penagihan sendiri-sendiri mas. Ada yang manual lewat Excel gitu datanya. Jadi ada nama, nomor HP, alamat, jumlah pinjaman, terus kontak darurat, pekerjaannya apa gitu kan. Ada juga yang lewat sistem mas, jadi ada webnya sendiri gitu. Saya belum pernah di legal sih mas, kebetulan saya selama ini sih di legal terus yang di bawah naungan OJK. Jadi saya belum pernah tuh yang sampai edit foto terus habis itu disebarin, saya belum pernah. Kalau yang ilegal itu beda lagi mas, dia sekali minjem nggak bayar itu HP-nya langsung dihack, jadi diambil fotonya sama kontak-kontak yang ada di HP itu. Jadi misalnya ada kontak keluarganya tuh, nah dia tuh menghubungi lewat situ, padahal di pas pinjam dia tidak menyantumkan nama-nama keluarganya yang ada di HP ini loh mas. Jadi sebenarnya kayak di-hack gitu loh mas, terus penyebaran foto di sosmed gitu. Target saya sehari itu 3.500.000. Nah tapi banyakan sih ketika beberapa DC belum mencapai target, dia tuh melakukan teror tengah malam gitu loh mas, agar paginya tuh dia bayar gitu loh. Ada beberapa yang berhasil sih. Kebanyakan sih kenapa kalau nasabah-nasabah itu sampai mau bayar, karena dia merasa risih ditelepon terus menurut oleh DC-nya gitu loh mas. Bagaimana modus pinjol ilegal mengakses dan menyalahgunakan data pribadi hingga melakukan teror? Kita sudah terhubung dengan R, mantan pegawai pinjol ilegal. Selamat malam Pak R. Iya, malam Mbak. Jadi berapa lama persisnya Anda bekerja di perusahaan pinjol ini? 3 bulan tepatnya. 3 bulan. Anda bagian apa waktu itu? Debt collection. Memang yang bertugas debt collection ya? Iya, benar. Itu kalau tadi kita dengarkan ada pengakuan dari debt collector yang lain, tetapi ketika pengguna pertama mengakses aplikasi, itu otomatis data-data pribadi di HP bisa diambil. Memang seperti itu atau bagaimana? Iya Mbak, memang seperti itu. Jadi ketika mereka sudah mengisi data, nanti di akhir ada persetujuan untuk mengakses pesan dan telepon dan kontak. Dan itulah yang kemudian dimanfaatkan untuk nanti meneror begitu ya? Iya benar. Oke, ini jadi kan Anda waktu itu bekerjanya di pinjol yang memang tidak terdaftar OJK ya? Benar. Itu cara promosinya lewat apa biasanya? Kalau untuk promosi kayaknya saya tidak mengetahui ya Mbak ya. Karena tiba-tiba untuk pengguna udah banyak aja tiba-tiba kayak gitu. Oke, dan kalau misalnya ada yang sudah diblokir atau sudah diturunkan aplikasinya, itu biasanya setahu Anda bisa beroperasi lagi nggak? Iya, itu bisa beroperasi lagi karena untuk aplikasi tersebut banyak banget penggantiannya. Misalnya aplikasi pertama udah diblokir di Play Store, dia akan ada muncul lagi aplikasi yang kedua, diblokir lagi di Play Store, ada lagi aplikasi ketiga. Nah, untuk pengguna-pengguna yang udah uninstall yang aplikasi pertama dan kedua, itu kami menyediakan linknya untuk diberikan kepada pengguna ke via WhatsApp dan memberikannya agar mereka bisa download ulang. Kayak gitu, Mbak. Oke, jadi mau diblokir berapa banyak pun bisa saja bersalin rupa, bisa saja bikin aplikasi yang baru bahkan begitu ya? Iya, benar sekali. Dan perusahaan Anda juga waktu itu melakukan itu, setahu Anda? Sudah diblokir atau sudah pernah kena semprit atau sudah pernah digerebek nggak? Oh, belum pernah Mbak. Kebetulan belum pernah. Okay. Jadi memang benar dalam jangka waktu 3 bulan aja sudah 5 kali ganti nama atau 5 kali aplikasi. Anda tahu nggak siapa itu yang punya perusahaan itu, setahu Anda? Kalau dibilang tahu, enggak. Tapi saya tahu asalnya. Tahu apa, maaf? Tahu asal negaranya. Asal negara, dari mana tuh asal negaranya?
Asal negaranya dari Cina sih, Mbak, perusahaannya. Perusahaan Cina, tapi mereka beroperasinya di sini, begitu ya? Benar sekali. Keuntungannya kira-kira berapa, Anda tahu tidak? Kalau keuntungannya, ketika ini, Mbak, ketika tanggal gajian, di tanggal range tanggal 25 sampai tanggal 10, itu mereka sendiri bisa meraup sekitaran untung 200 juta. Yang dimana dalam jangka waktu per bulan ya, Mbak ya, ini kalau jangka setahun itu bisa 1, 2, atau 3M. Oke. Keuntungannya. Oke. Tadi kita dengarkan kan cara-cara mereka menagih, tapi sebelum ke sana itu kenapa jatuh tempo utangnya bisa sangat cepat ya? Itu memang sengaja menipu pengguna. Jadi awalnya dibilangnya beberapa berapa sebulan, tiba-tiba terus dalam prakteknya kurang dari seminggu sudah ditagih, memang seperti itu? Iya, benar. Jadi misalnya untuk hamin 3 itu udah kena tagih, Mbak. Udah kena telepon. Bagaimana, boleh diulang? Iya. Misalnya, tenornya 7 hari. Tapi di kurang dari 3 hari mereka sudah ditagih. Jadi, dari telepon. Oke, dan bunganya juga tidak sesuai dengan yang disampaikan di awal. Tiba-tiba benar, bunganya sangat, naik ya. Sendiri, begitu? Iya, benar. Bunganya lumayan tinggi. Jadi memang ini tujuannya nipu ya? Tujuannya ini berbuat jahat ya? Kalau berbuat jahat, mungkin bisa dibilang iya. Oke, dan itu penagihannya memang tadi diceritakan kan bentuk-bentuk perilaku penagihan, ada yang mengancam mau didatangi. Sepengetahuan Anda memang ada memang petugas lapangan yang datang atau memang itu hanya nakut-nakutin atau gimana tuh? Itu hanya nakut-nakutin aja, Mbak. Kita mah nggak punya orang lapangan. Itu hanya sebagai pengancaman aja agar mereka mau bayar, kayak gitu. Gimana caranya biasanya nakut-nakutinnya? Biasanya nakut-nakutinnya, kita lagi nelpon, lagi biasa aja, terus kayak dibilang, ya udah, sekarang bayar. Kalau enggak saya akan datang ke orang lapangan. Misalnya kayak, Rian, kamu berangkat sekarang, pergi ke alamat dia. Oh, jadi cuma bermain drama begitu ya? Iya, benar banget, Mbak. Oke. Saya ingin tahu kalau berhasil nagih itu dapat bonus nggak debt collector tuh? Dapat, Mbak, dapat bonusnya. Ada bonusnya. Berapa tuh dapat bonusnya? Tergantung jumlah yang berhasil ditagih atau ada rate-nya? Pokoknya berhasil nagih satu peminjam dapat berapa gitu? Ada hitung-hitungannya? Iya, ada hitung-hitungannya juga. Jadi ada achievement juga perihal misalnya dari tim itu kita paling tinggi kita dapat. Jadi, cuma ya. Dapatnya cuma sedikit juga sih, Mbak. Nggak banyak-banyak banget, cuma 500 ribuan lah. Berapa persen? 5%? 500 ribu, Mbak, oh, dapatnya. 500 ribu dari setiap tagihan yang berhasil di... dari setiap pinjaman yang berhasil ditagih, gitu ya? Dari achievement. Oke, jadi itu juga yang menjadi motivasi karena ada target kalau mau dapat uang lebih, debt collector-nya semakin banyak yang ditagih, semakin banyak bonus yang bisa didapat, begitu ya? Iya, benar. Begitu, Mbak. Oke, baik. Saya ingin lempar ke Pak Ketua Satgas Waspada Investasi, Pak Tongam. Pak Tongam Tobing, tadi ada permintaan dan juga seruan begitu ya dari korban pinjol. Apa tanggapan Anda soal itu, Pak Tongam? Ya, Mbak Najwa, pinjam online ilegal ini merupakan kejahatan dengan dugaan tindak pidana penipuan, penyebaran data pribadi, teror, intimidasi, dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya. Jadi harus tegas bahwa ini adalah kejahatan yang harus masuk proses hukum tentunya. Oleh karena itu, tadi dengan Ibu E, kami sangat prihatin juga bahwa Ibu E meminjam di pinjol ilegal. Dengan demikian memang apa yang terjadi di sana, karena ciri khas dari pinjol ilegal ini, kalau kita nggak mampu bayar, adalah penagihan tidak beretika. Bahkan juga semua data kontak di HP itu masuk ke penagihan. Seperti dialami Mbak Nafa tadi, tiba-tiba kita mendapat teror. Baik, sayang sekali. Ya, koneksinya terputus karena memang Pak Tongam Tobik sedang berada di, saya tahu sedang berada di Lombok tadi. Kita akan mencoba untuk menghubungi lagi Pak Tongam setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, setelah ini kita akan bahas bagaimana caranya kita bisa menghindar dari serangan pinjaman online. Dan yang sudah terjerat, apa yang bisa dilakukan?
kita akan bahas setelah pariwara. Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada narasumber saya yang sudah bersedia untuk memberikan kesaksiannya di Mata Najwa malam ini. Terima kasih Pak R sudah berbicara di Mata Najwa malam ini. Sama. Tetap di Mata Najwa, setelah ini kita akan bahas apa yang bisa kita lakukan. Kalau bagi Anda yang sudah terjerat maupun Anda yang mungkin tidak tahu apa-apa tetapi tiba-tiba diteror oleh debt collector setelah pariwara.